wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three. Ini acara apa, Cono Kandel? Acara pelamu apa? Pelamunan. Acara pelamunan. Pertama hari ini kita siap-siap lagi menuju ke acara Rambu Solo. Tepatnya tadi sih jadi sudah 7 hari ya kita berada di Sumaroron untuk mengikuti acara Rambu Solo. Nah hari ini bagian pelamunan ya untuk penguburan jenazah. Ini acara apa ya? Pelamunan. Pelamunan. Guys, kali ini kami akan berangkat menuju ke acara Rambu Solo. Pelamunan. Kita berharap teman hari ini kami sudah berada ya di tempat acara Rambu Solo ini, tepatnya tadi sih jadi sudah 7 hari yang mengikuti acara Rambu Solo. Nah ini sekarang bagian pelamunan di mana almarhumat dan almarhum dimakamkan. Oke, kita terus berjalan kami. Okay. Don't make it.
hari ini hari pelamun ya bagian Rambu Solo. Nah sekarang sudah dilakukan proses pemakaman. Ya ini pakai bayi ini, pakai bayi ini. Ma ada apa pak ada ma? Lagi napa malap? Pendekat istri ya. Ya masuk. Lepas 1, 2, 3. Hari ini acara pelaminan Rambu Solo sudah selesai ya. Ini tepatnya tadi sih, jadi mudah-mudahan bisa kembali lagi merekam acara budaya Rambu Solo yang ada di Semarang, Malaysia. Yang kebetulan hari ini saya ditemani dengan teman fotografer, videografer. Halo. Mantap. Oke, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Sampai jumpa dan selamat menonton video-video selanjutnya. Kameramu, kameramu. Bebas. Lo kali langsung ke dalam tuh. Ndak ada kendorong ah. Hah? Ndak ada kendorong? Ada yang dorong kak, tapi bilang orang tidak ada dorong. Pengalaman pertama ini kah? Ay, telah pertama sekali. Oh, tapi seru gitu? Seru sekali. Seru, ay. Mantap. Jadi hari ini masih acara rangkaian Rambu Solo. Ini setelah pelamunan ya. Jadi ada acara kandebo-bo ini yang apa yang dilakukan pihak keluarga untuk melakukan merok atau tidak makan nasi nih kak? Iya, yang tidak makan nasi. Yang tidak makan nasi. Untuk mencapainya kembali, untuk kita bisa makan nasi kembali itu harus kita ikuti ritual adat. Yeah. Harus kita terjun ke sungai dulu untuk membuang apa ya namanya? Mandi apa? Iya, mandi-mandi. Mandi untuk membuang anak itu semua yang selama ini kita tidak makan nasi. Jadi nanti sesudah ini, sudah kita dari sungai, sudah ibadah baru kita mulai makan nasi kembali. Kasih kak. Oke. Kita juga sudah bisa makan nasi karena kita sudah lepas dari kedukaan. Selesai ibadah itu sudah mulai kita makan nasi kembali. Jadi sudah duka semua yang kita lalui selama ini sudah kita ikhlaskan. Biar almarhum yang sudah meninggalkan kita juga bakal dia di sana. Ada juga anak cucu akan diikhlaskan semuanya. Seru-seru. Teman hari ini mandi-mandi ya. Akhirnya kita mau kembali ke rumah. Oke, selamat menonton video-video selanjutnya. Sampai jumpa.